Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi ular sanca yang memangsa ayam milik warga Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara di Kramat Jati, seekor ular sanca bersarang di plafon rumah warga juga membuat panik. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular jenis sanca yang memangsa ayam milik warga di Jalan Radar 6, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ular sepanjang 3 meter ini akhirnya berhasil evakuasi 5 personil damkar menggunakan alat pencapir. Penemuan ular berawal saat pemilik ayam curiga tidak mendengar suara peliharaannya dari kandang. Saat diperiksa, ternyata ayam peliharaan telah mati dimangsa ular sanca. Tadi pagi habis sholat subuh, kami keluar dari halaman biasalah, istilahnya berdoa gitu. Tiba-tiba biasanya ayam ini ketawa, kami cek. Kalau nggak ketawa, ternyata ada ular di dalamnya. Sementara petugas damkar juga mengevakuasi seekor ular sanca 3 meter di rumah warga di Jalan Usaha Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keberadaan ular pertama kali diketahui saat melihat plafon kamar mandi sudah terbuka, hingga membuat warga panik. Usai dievakuasi, ular langsung diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.